Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Nah, teman-teman, ini saya lagi nemanin si bocil. Mau belajar naik motor. Motor modifikasi sendiri. Ini mesinnya dari mesin motor Grand. Dari motor Honda mesinnya. Tapi dimodif itu untuk bannya kecil, ukurannya ring 10. Kita modifikasi sendiri ya itu ya. Bisa dilihat ini. Nah, kalau dari belakang bannya kecil. Pelangnya ukuran 10. Nah, penampilan motornya teman-teman. Ini motornya bisa dipakai untuk orang dewasa juga kuat, untuk anak-anak juga kuat, bisa aja anak-anak, cuman ya harus sudah besar. Kalau bisa sih di atas 10 tahun, karena motornya ini lumayan berat. Motornya ini pakai kopling. Nah, itu ada koplingnya kan. Jadi kalau memang belum paham motor berkopling, enggak usah sampai dikasih untuk belajar ya. Kebetulan motor ini sudah lama, dari anakku masih umur 7 tahun sudah ada. Karena si ayahnya suka sih. Kadang dinaikin ayahnya aja. Pakai kunci, pakai starter. Ini lain ya sama kayak yang motor-motor mesin rumput itu, beda ini. Ini yang agak besar dikit. Kalau yang mesin rumput itu kecil. Enggak bisa buat dewasa. Kalau ini bisa buat dewasa. Ini lama sudah enggak dipakai. Yang awalnya dulu warna biru, kemarin itu dicat. Nah, ini mau coba naik lagi. Coba naik lagi. Ini enggak di jalan umum ya teman-teman. Ini cuman masih pembangunan tuh. Nah, jalan raya masih pembangunan perumahan. Jadi kita belajar cuman test drive aja sih di sini, enggak sering-sering juga. Nah, banyak anak-anak muda ngumpul juga di sana itu. Itu kayaknya grup apa tadi ya? Motor Honda kan, motor Scoopy ya di sana itu. Pada ngumpul-ngumpul. Nah, itu jalanannya buntu. Jalanannya buntu di situ. Jadi bisa kita pinjam dulu. Nah, mungkin beberapa putaran aja nanti sudah kita pulang. Enggak juga kita lepas di jalan raya biar berputar lagi nanti. Nah, siap-siap putaran kedua. Ini sudah umur 11 tahun, cuman badannya kecil dia ini. Lumayan berat ini motornya, pakai kopling juga nih. Sampai di sana putar balik. Kalau dilepas di jalan raya bahaya sih, jadi enggak saya bolehkan kalau di jalan raya, makanya ini masih dalam pengawasan. Jadi kalau mau mainan ya kita temanin, kita anterin, kayak gitu aja. Enggak kita bolehin kok naik motor sendiri. Kita temenin, kita bawa dulu motornya. Nanti kalau sudah yang di tempatnya itu enggak ada kendaraan lain, baru biar dia nyoba mau standing. Coba kayak apa standingnya itu. Bisa aja kah mau nyoba bisa standing? Memang loh ini. Makasih ya teman-teman.